Kestabilan harga barangan pada Hari Raya Aidilfitri membuktikan keberkesanan skim harga maksimum musim perayaan yang dilaksanakan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HEP. Pemantauan berterusan KPDN-HEP berjaya meningkatkan kesedaran peniaga untuk mematuhi garis panduan harga yang ditetapkan. Sofia Nasrun ada butirannya. Menurut pensyarah kanan keuangan, Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA UiTM Pasir Gudang, Suhana Mohamad, KPDN-HEP berjaya mengawal kenaikan harga barang melalui strategi pantauan dan informasi senarai harga barang kawalan. Strategi yang dilaksana setiap kali musim perayaan itu membolehkan pengguna peka mempertahan hak mereka sebagai pembeli dengan mengambil serius senarai harga barang kawalan. Sebab rakyat dah semakin celik informasi, dah celik kewangan, maknanya mereka dah bersedia dan dah tahu apa hak mereka sebagai pengguna. Dan satu perkara yang positif dah berlaku dalam kalangan masyarakat. Tinjauan RTM di Pasar Lakin, Johor Bahru mendapati hampir keseluruhan peniaga mematuhi skim harga maksimum musim perayaan dengan mempamerkan tanda harga barang terkawal. Ini harga kerajaan yang pertamaan, saya katakan harganya sama seluruh negara. Maknanya tiada dakwa-dakwi lah. Ada orang jual mahal, jual murah. Jualan masa musim perayaan okeylah, bagus pasal masing-masing pengunjung memerlukan apa barang-barang keperluan harian. Sementara itu, rata-rata pengguna memberikan reaksi positif dan berpuas hati dengan harga barangan yang terkawal sepanjang Aidilfitri ini. KPDN-HEP Johor hanya menerima 6 aduan berkaitan ketidakpatuhan harga barang sepanjang musim perayaan, dengan 3 daripadanya di Johor Bahru, 2 Muar dan 1 Batu Pahat. Saya tak kira harga, janji ada barang sudah. Tapi dia orang tak ada naik macam biasa punya. Itu saja. Ikan baik pun samalah. Kori Lakin sama aja. Harga sama tapi nampak sikit baiklah. Dia ada turun sikit. Tinjauan RTM di Pasar Lakin ini pada hari ini mendapati rata-rata peniaga mematuhi harga yang ditetapkan oleh KPDN-HEP. Jadi kepada anda sebagai pengguna, perlulah berbelanja dengan berhemah dan berjimat cermat. Sofia Nasrun, RTM.